from Pima, Arizona. Make sure to like and subscribe to Beben TV Reborn. Mas Bro, ya, welcome back di channel TV yang paling madep BBN TV Ribuan. Jadi sekarang ini Mang BBN sama Om Andre dan juga Om Bobby mau mereview anjing jenis ras baru yang ada di Jambi Super Bull, ya. Ini namanya French Bulldog, ya, alias Frenchie. Nah, ini Mang BBN juga heran nih, kenapa di Jambi Super Bull ada anjing ukuran mini, ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakalan tanya alasannya Om Andre, kenapa sekarang jadi main Frenchie. Jadi kita cek itu aja. Yang ini lagi look, ini lagi look. Nyasar mulu. Oh, ini sepasang ini. Sepasang. Ya. Jantan apa satu nes? Enggak. Beda. Semuanya beda nes ini belinya. Ini beda. Ini umur apa ini? Tahun lebih lah. Warna patinum ini bilangnya. Iya. Kalau standar FC enggak punya warna gini. Enggak kok. Ini masuknya exotic Frenchie. Ini enggak ada surat FC-nya. Enggak ada exotic, enggak ada. Jadi pakai surat apa nih? CKC. Di CKC. Iya. Import mana ini? Thailand ya? Thailand. Dari Thailand ini nggak ada surat? Ada, surat Thailand ada juga. Surat Thailand ini ada? Ada, Frenchie Thailand. Umur apa ini yang jantan? Ini setahun lebih semua kok. Setahun lebih? Ini langka ini warna begini? Platinum langka. Susah gitu Om? Sama Marla? Dia sih, waktu itu pasarannya sih masih ini lebih tinggi ya. Ini? Ya, ini paling mahal pasarannya. Di harga berapa ini? Waktu itu import sekitar 70-an. 70 juta? Anjing tok apa udah sama anjing masuk? Tok. Anjing tok. Udah lama ini udah masuk lama. Ini. Iya. Yang betina cakep bisa diem, yang jantan enggak bisa diem. Lagi lu ini. Tuh. Oh. Lagi lu. Udah berdiri. Lagi lu. Udah horny dia. Ini mau dikawinin berdua. Belum tahu dikawin. Umur berapa yang betina? Tahun lebih nih. Baru setahun lebih. Tahun 2 bulan lah. Ini udah keluar tuh. Belum mau kawinin ini. Kayaknya belum lah yang ini. Belum mungkin ya. Yang satu dulu ini satunya loop juga nih. Yang warna apa? Lilac tan. Itu dulu beda kayaknya. Lagi. Beda. Jadi paling mahal ini warnanya. Ini paling mahal. Sama Merle mahalan ini. Harusnya mahalan ini kok. Karena ini lebih ini platinum, lebih susah nyetaknya. Dia kalau enggak sama dia jarang keluar. Oh, jadi platinum mesti sama platinum. Iya, lebih pasti keluar. Tapi kalau Merle itu sama anjing apa aja keluar Merle. Pasti 50% chance-nya. Kalau ini enggak bikin buta? Enggak, ini enggak, platinum enggak. Enggak ada soal buta-butaan enggak. Ya. Terus nih hidungnya full dia red. Oh, itu red maksudnya Om. Iya, red nose, bukan hitam, bukan yang hitam. Bukan semua. Abu. Oh. Kalau hitam itu kan fawn gua bilangnya. Iya, iya. Nah, kalau di yang FCI ya, oh, yang nah. Yang standarnya. Lalu warna matanya? Warna matanya, terus ini agak checker sih memang betina set ini paling kecil. Ini ya? Frenchie. Yang lilak. Yang jantan sih cakep nih, pesek nih. Pesek banget ini. Pesek banget ya. Yang jantan. Tapi muka bos, muka French Bulldog ini. Iya. Ini lebih mirip. Ini kan? Lebih muka English Bulldog. Iya. Itu lampu pesek ya. Lampu pesek ya. Ini udah pick nose ini, hampir pick nose. Pick nose. Hidungnya ke atas sedikit udah pick nose setara sama mata. Kayak kucing pick nose. Ini paling pesek nih. Ya. Paling pesek. Ini harga sama 70 juta. Sama, ini jantan mahal dikit waktu itu. Oh, lebih mahal dikit. Ya. Oh, jadi lebih mahal jantannya? Iya, lebih mahal. Oh, kita mulai lagi ini. Ini lilak. Ini lilak. Ini tua apa muda? Lilak tan. Oh, ini namanya lilak tan. Tahun lebih juga. Ini. Iya. Ini udah siap breed semua. Jantan. Jantan. Ini betina. Ini betina. Oh, betina. Ini betina. Wih, tampaknya kayak jantan ya. Lilak warna ini, lilak entan. Lilak entan. Bukan tricolor ya? Tricolor, tan itu kan tricolor. Tan itu tricolor. Tan. Lilak tan. Oh, jadi ini betinanya dua. Betinanya empat. Empat? Empat. Ada lagi rojotan. Rojo? Iya, rojo itu kakao. Warna kakao. Rojo. Iya. Kalau di pitbull kakao? Kakao, itu masuk bu, keluarin yang rojo. Oke, warna rojo. Wih, gila. Kenapa orang pitbull, bully suka French Bulldog? Nah, warna itu. Enggak jauh-jauh beda sama pitbull ya, Pak. Warna apa bentuk? Bentuk dia lebih kayak bulls ya. Sama bulls breed. Kayak bulls breed ya. Iya, bulls breed. Bully bukan beda. Orang bully kan demennya kalau enggak pitbull, bully eksotik. Heeh. Kalau enggak ini French Bulldog. Apalagi Borbol. Di Indonesia pasarnya mahal enggak?
Ini pasaran sudah saya lihat-lihat sih dari kemarin 50-an ya kok. Anakan. Om. Ini kalau ini harga berapa ini? Ini kemarin ini lebih murah ya Pak ya, kemarin lebih murah 10 juta ya. Murah 60 juta. Nah, ini warna coko. Ini rojo. Rojo. Kalau di rojo. Itu bilangnya coko, udah lepas saya. Itu tuh pen. Taruh lantai. Taruh lantai. Ah, boleh. Lepas saya. Ini rojo. Nah, yang rojo. Nah, ini rojo anakan. Ini anakan kok 4 bulan 5 ini bulan. Ini gua enggak pernah lihat. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Biasanya pitbull Pak warna kita. Iya, biasanya pitbull. Pitbull lalu poodle. Coko ini kalau di poodle. Tuh, hidungnya begini dia, coko. Di sini benarnya rojo. Iya, rojo. Terus dia ini marking tan-nya di mata enggak ada. Tuh. Okay. Cuma di kaki doang kok trikalanya. Cuma dada ya? Iya, cuma di kaki. Ini mahal. Ini kemarin sama 60-an. 60 juta, Om, satunya. Iya. Gila, mahal banget. Mahal. Mahal, Om. Sekarang 60-an. Dulu mah enggak dapat warna ini. Iya. Hah? Dulu mah enggak dapat. Ini warna ini yang paling ini sih paling unik. Ini. Paling unik. Iya, warna barunya. Warna terbarunya. Tapi emang jarang sih, baru pertama juga lihat Renci ya. Isabella. Tapi ini enggak terlalu. Isabella. Pesek. Isabella gua pernah lihat di Surabaya. Isabella. Ini enggak terlalu pesek, cuma ini matanya spesial. Apa? Snake eyes-nya kok paling ini, paling kelihatan snake eyes-nya. Oh. Titiknya ya? Iya. Tapi mukanya kayak pitbull ya? Iya. Kayak bully mukanya ya? Iya. Cuman telinganya berdiri meber. Meber. Si Ano ini nyium bau lup. Enggak, yang mana yang lup tuh? Iya, nyium bau lup, makanya enggak bisa diem. Enggak mau dilepasin nih. Boleh lepasin aja. Wih, keren. Ada lagi yang hitam, Bu. Keluarin, Bu, dua. Yang merla. Merla enggak ada masuk. Oh, enggak punya. Oh, belum ada, Bom. Belum ini. Kurang suka kalau ngunci. Tuh, lihat. Bongkak banget. Iya. Yang lagi lup. Lewat sudah, mau lewat. Udah mau lewat ya? Iya. Enggak dikawinin bener ya? Oh, enggak dikawinin, Om. Ini baru datang ini. Yang dua ini baru datang. Om, kalau Frenchy kayak gini ini apa ekornya pondok ini dipotong apa ya, emang dari enggak. Lahir? Emang begitu ekornya. Dari lahir. Iya. Enggak ada ekor. Oh, berarti enggak ada ekoran ya? Enggak ada. Wih, ini sih hitam, cakep sih. Cakep nih satu. Enggak loreng ini. Enggak. Kalau FCI kan loreng. Iya, FCI ini ada loreng dikit aja kok. Brindle ya. Iya, ada brindle dikit. Sama oh, ada. Oh, ini FCI. Ini FCI. Wih, normal ini. Betinanya ini jantan. Ini import mana ini? Ini FCI. Import mana? Enggak, lokal. Oh. Pon apa? Pon ternak. Pon apa sih kemarin? Hah? Bagnaik ya? Iya. Jakarta. 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 Bagnaik. Ini biasa. Iya, ini warna biasa ini. Warna ini normal lah. Warna normal. Warna normal. Oh, ini ada ininya ya, ada belang-belangnya ya. Ini lumayan dulu nih. Enggak, emang begini warna kalau hitam polos. Enggak boleh. Harus ada ininya nih. Hitam polos emang enggak boleh. Tidak standar FCI. Itu udah lama kok biaranya. Ini dulu, ini duluan. Oh. Ini duluan. Dua ini duluan. Oh, berarti maksudnya black brindle warnanya ya. Ya, tapi ini duluan dua ini kok. Yang ini belakangan. Ini warna normal berarti. Tuh. Tapi ini memang dari lahir telinganya udah berdiri kayak gini, Om. Berdiri. Awalnya pas kecil turun, nanti kayak, lama-lama berdiri dia. Oh, berdiri. Kayak bull terrier ya gitu ya? Iya. Kalau enak sih dua itu sih warnanya memang beda dilihat. Beda ya. Enak ya. Warnanya kayak pink. Kayak pink platinum. Ya. Pink. Itu pantatnya pink. Enggak, tapi itu nya tebel banget. Pantatnya. Wih, gede itu. Itu loh pantatnya. Oh, jangan nanti kena sensor YouTube, mau dideketin takut kena sensor. Dolar kuning. Ini warna yang gue bilang paling cakep ini. Ini rojo. Rojo sebutnya. Coko. Rojo. Cukutan, rojutan. Iya. Eh, patahnya kok biru kan? Hah? Biru. Kan ini pakai ini, Om. Apa? Biar enggak kelihatan kalau ada yang WA, enggak ada yang bisa baca kalau dari samping. Iya. Handphone baru, Om. Tuh, Om, ini titiknya ada 3. Iya. Beli cash, Ben. Enggak. Dapat subsidi. Dapat subsidi tuh yang itu yang baju hitam tuh. Udah enggak ada lagi anakannya, Om? Bully paling. Mau di anakan kita mau lihat American Bully. American Bully. Oh, yang kecil ya? Iya, ada induk juga ada. Oke, jangan kemana-mana ya, Mas Bro ya. Masih bersama Om Andre Jambi Super Bull.
kita bakalan review Papis American Bully-nya ya.